Salah satu layanan terapi ikan yang patut dicoba yakni yang ada di lokasi wisata Kebun Kopi Jolong, Kecamatan Telogoweung Pati. Meski baru dibuka beberapa pekan, kolam terapi ikan ini ramai dipadati pengunjung. Hampir tiap hari ratusan pengunjung dari berbagai daerah berdatangan untuk menjalani terapi dengan gigitan ikan ini. Untuk menikmati terapi ikan sepuasnya, pengunjung hanya dipungut biaya Rp5.000. Bagi pengunjung yang sudah pernah menjalani terapi ikan, gigitan ikan dalam kolam terasa seperti sengatan listrik tegangan rendah. Selain menimbulkan kesan relaksasi, gigitan ikan ini diyakini dapat memperlancar peredaran darah. Namun bagi yang pertama kali menjalani terapi gigitan ikan akan terasa geli. Salah seorang pengunjung, Sri Hastuti, yang baru pertama kali terapi ikan mengaku awalnya tidak tahan dengan gigitan ikan yang menggelikan. Namun setelah ditahan beberapa menit, sensasi rasa geli berubah seperti sengatan listrik tegangan rendah yang membangkitkan kesan relaksasi. Pertama, kalau mau masuk kakinya geli, lama-kelamaan ya kayak kesemutan. Rasa nggak manfaatnya? Enakan sih. Sementara itu, Imam pengelola terapi ikan mengatakan terapi ikan ini sengaja disediakan pihak pengelola wisata untuk terapi para pengunjung. Meski dipungut biaya Rp5.000, para pengunjung merasa senang karena setelah diterapi dengan gigitan ikan, badan terasa sehat. Kelebihan ini ya untuk apa itu? Biasanya yang biasanya sakit nyeri-nyeri atau gimana, termasuk manfaatnya itu ada melancarkan sirkulasi darah, terus apa itu menjaga kulit biar sehat, menurunkan lemak dan lain sebagainya. Usai menjalani terapi ikan di lokasi wisata Kebun Kopi Jolong, pengunjung akan disuguhi pemandangan alam lereng Gunung Muria yang berhawa sejuk dan asri. Tim Liputan Cahaya TV.